Video detik-detik ambruknya sebuah rumah mewah viral di media sosial. Rumah mewah dua lantai yang ada di Jawa Barat tersebut tiba-tiba aja ambruk dan hancur, kan? Menurut orang di sana, bangunan itu ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dan adanya erosi pada bagian pondasi. Karena letak berdirinya rumah tersebut berdekatan dengan saluran air. Gempa di Pasir Kaliki RW 13 telah terjadi. Terjadi gempa di RW 13 RT 1. Keluarga pemilik rumah, Egi, mengaku sebelum rumah roboh, tembok bagian bawah rumah bergeser dan terjadi retak-retak. Kondisi retak-retak tersebut sekitar 1 bulan lalu. Akhirnya semua penghuni rumah dievakuasi 2 minggu lalu sebelum roboh karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Jadi saat ambruk, rumah dalam kondisi kosong. Dari hasil pemeriksaan, bagian bawah bangunan rumah tersebut mengalami kelapukan akibat erosi. Gempa di Pasir Kaliki RW 13 telah terjadi. Terjadi gempa di RW 13 RT 1. Dan itu tenggelam-tenggelam. Terah gempa ya di Pasir Kaliki RW 13 dekat masjid Darussalam, Masjid Al-Barokah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita. Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.